Dalam kehidupan, jodoh dan rejeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah dia, ke-31 kandidat wanita. Yang beruntung adalah nomor 15. Putri, wanita cantik berusia 27 tahun. Mencari pasangan hidup yang bisa menerima dirinya dan keluarganya. Tulus dan setia. Seperti apakah garis hidup Putri? Konflik apa lagi yang akan terjadi di garis tangan? Omonganku. Mama, mama apaan sih? Sini, kan mama udah bilang, kamu jangan deket-deket sama cowok miskin kayak dia. Ma, kok mama jadi kasar gini sih? Itu pacar aku, Ma. Tak udah tak. Diam kamu. Justru karena mama tahu dia tuh pacar kamu, mama jadi kasar sama kamu. Kan kamu tahu mama tuh paling gak suka kalau kamu deket-deket sama orang yang susah kayak dia. Jajan aja di pinggir jalan kayak begini, bukan di restoran. Ma, ketulusan cinta seseorang itu gak bisa kita lihat dari apa yang mereka kasih ke kita, Ma. Alah, kamu gak usah ceramahin mama. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Mas Jerry. Kamu. Mama, mama, ayo, mama pulang sih, Ma. Pulang. Mas, pulang. Mas, Mas Jerry. Ayo pulang. Ma, apa-apaan sih? Jerry, pria berusia 28 tahun. Menurut pengakuannya, Jerry suka dengan wanita yang bisa mengayominya. Bagaimanakah alur asmara Jerry di garis tangan? Haikal, kok tiba-tiba ada di dalam rumah? Haikal, pria berusia 30 tahun. Memiliki kisah asmara masa lalu yang berliku. Tadi ngetok-ngetok pintu gak ada yang jawab. Terus pintu gak dikunci, jadi maaf. Aku main masuk aja. Hai, Om Tante mana? Sepi? Mama sama Papa lagi pergi kondangan. Mas Haikal, kok ngeliatin aku kayak gitu? Kenapa? Enggak, aku baru ngeh kalau ternyata kamu tuh cantik. Dan seksi. Mas, aku mau ganti baju dulu. Maaf, aku tinggal. Risma. Mas, apa-apaan sih ini, Mas? Lepasin, Mas! Mas, aku mau ganti baju. Lepasin aku, Mas. Mas, lepasin aku, Mas. Mas, Mas, lepasin, Mas. Mas, Mas. Tata. Tata, inget ya omongan Mama ya. Pokoknya kamu harus cari cowok yang sepadan. Jangan nangkere kayak Jerry gitu. Tukang pijet lagi. Mas, tunggu. Apa? Mama tahu dari mana kalau Jerry itu tukang pijet? Mama kan sering ke salon Delima. Mama tuh sering ngeliat Jerry lagi pijit refleksi di salon itu. Salon Delima? Oh, ya. Ma, kalau gitu Mama bisa nggak anterin aku ke sana? Soalnya aku penasaran banget. Jerry tuh nggak pernah ngasih tahu aku dia kerja di mana. Nggak bisa, nggak bisa. Mama tuh banyak urusan nih. Udah jam segini, Mama buru-buru ya. Udah ya, udah kamu masuk dalam rumah. Tapi inget ya, pokoknya kamu jangan deket-deket lagi sama cowoknya itu. Udah, sir. Salon Delima. Aku harus tahu Salon Delima tuh di mana. Oh. Lokasinya tuh di sini. Aku harus ke sana.
kalau aku benci sama kamu. Kamu jahat, Mas Eka. Kamu jahat. Kamu jahat, Mas. Aduh, ih, Mas. Kamu bisa mijit gak sih? Kalau mijit itu yang enak doang. Masa mijit begitu-begitu doang? Kalau kayak gitu juga saya bisa, Mas. Aduh, sakit tau gak? Bu, mohon maaf, ada apa ya? Gini ya, Mas. Saya gak mau kaki saya dipijit sama pegawai ini. Bukannya makin enak, malah makin sakit tau gak kaki saya? Gini, Bu, mohon maaf ya. Cuman masalahnya yang lain pada sibuk dengan pelanggannya masing-masing yang ada ini. Mungkin pijitnya dikurangin kerasnya kali. Saya gak mau ya, Mas. Sekali saya gak mau, saya tetap gak mau. Saya cuma mau dipijit sama si Jerry. Mana dia? Maaf, Pak Ekal. Saya terlambat. Tadi saya minta maaf lagi, minta maaf lagi. Kalau semua pelanggan gue harus komplain setiap kali lu datang telat terus. Kalau lu bisa rugi gue. Lu kerjanya apa sih selain pijit? Maafin saya, Pak. Aduh, udah. Nggak usah main maaf-maafan. Sekarang, kamu awas. Kamu awas, Mas. Sini, kamu kesini. Udah, kamu aja yang pijit saya ya. Selamat siang, Tante Ayu. Apa kabar? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Baguslah, bagus. Kayaknya lagi tegang nih, butuh refleksi yang seperti biasa kan? Oh, sudah siap semuanya kok. Jerry mana? Ada kan di dalam? Mohon maaf, Tante Ayu. Jerry sedang melayani tamu yang lain. Mungkin ada yang lain yang bisa melayani? Melayani tamu? Tante Ayu. Jerry! Ngapain sih kamu pakai layanan orang lain? Apa-apaan ini? Kamu siapa? Ngapain kamu ganggu-ganggu keenakan orang? Jerry itu hanya boleh ngelayanin saya. Oh ya? Mbak, saya dulu yang bersama-sama Jerry ya. Jadi kamu siapa? Pemilik salon ini? Enak aja, main ngambil-ngambil. Udah Jerry, kamu gak usah ngurusin dia ya. Dasar nenek-nenek ganjen. Saya ribut loh. Kamu mau tahu siapa saya? Siapa yang nanya kamu, Pak? Jerry, awas. Kamu mau tahu siapa saya, ha? Siapa kamu? Sekarang kamu tahu kan siapa saya? Dasar. Saya minta maaf ya. Saya siap ganti rugi kok. Udah. Salon macam apa ini? Benar kecewa ya dengan pelayanan salon ini. Bu, saya minta maaf sekali. Saya benar-benar minta maaf. Ini kejadian luar kendali. Tapi tenang, Bu. Mungkin Ibu akan datang lagi. Kita akan kasih layanan spesial. Tentunya dengan harga diskon. Alah, paling itu alasan palsu kamu doang. Tahu nggak? Saya itu nggak bakalan datang lagi ke salon ini. Kapok saya. Bu. Udah bikin saya kecewa. Saya udah habis duit banyak, tahu nggak? Lihat aja ya, Pak. Saya bakalan ngasih tahu ke teman-teman saya supaya jangan datang ke salon ini. Bener-bener bikin saya rugi.